pahlawan Riau yang sangat dikenal itu pun, walaupun sebenarnya sebuah perjuangan yang sangat masyur, tidak diceritakan dalam mana-mana buku sejarah, tetapi semangat perjuangannya, keberaniannya, sentiasa menjadi bolan masyarakat khususnya di daerah kita dulunya. Jadi mari kita bersama-sama memanjat, bertafakur dan membaca, menyerahkan Al-Fatihah kepada almarhum. Baru naik bukit sedikit, mereda sungai sedikit, sudah macam orang mati. Aduh, ini sudahlah jauh. Membuang kepala lutut. Ada apa-apa yang kamu mau sampaikan sama aku? Ya, Rikau, ada. Ya, cuma ada. Tentang apa? Siapa lagi yang menjadi mangsa kali ini? Inilah Sel Sradau. Kau tahu waktu kami lipat sangat tadi. Belum boleh dibuatnya tak tangkal itu macam kuda-kuda. Apa lagi? Banyak lagi dari kau. Tidak sanggup aku katakan pada kau. Astagfirullahaladzim. Radau, Radau. Sepatutnya kau bersama-sama dengan kami menentang, mempertahankan tanah air kita ini. Aku datang menemui engkau di sini, Kudanding. Gaur sudah tidak aman lagi. Kupeni dengan sewenang-wenangnya merampas hasil bumi kami. Gua Anya Yasan Mata itu pun dirampas mereka. Lebih lagi kalau mereka suka makan daging, mereka terus saja menyibak peternakan kami untuk dijadikan santapan. Penjajah keparat, dasar penjajah, mengikuti. Apa pikiran kita, Kudanding? Sahabatku Sentara, kalau diikutkan hati, sekarang juga kita bertindak. Tapi kita belum juga cerita lagi. Entah matikah, entah hidupkah. Kenapa kau cakap begitu? Kita tidak pernah balik ke kampungnya. Kenapa? Betul, Sentara. Dia sudah jadi buruan kami. Gambar-gambarnya sudah dilekat di sana-sini. Tentang apa? Kau tahu, Sentara.
Pihak Omni telah menawarkan ganjaran yang amat besar untuk menangkap Suritau, semada mati atau hidup. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung. Apa pikiran kita? Alang-alang menyerang Pakasam, biar sampai ke penggalangan. Sis, halang-halang berjuang, biar sampai ke tetesan darah yang terakhir. Saya tidak rela tanah pusaka ini yang tadi dijajah oleh Kopli. Kalau begitu kata sepakat kita, kami akan pulang, kumpul segala sanak saudara untuk berjuang bersama Ripau. Terima kasih sahabatku Sentara. Kalau aku bertemu dengan si Ripau, akan kumaklumkan perkara ini kepadanya. Silakan ayah, Bang Ripau, Bang Buyung. Waalaikumsalam. Baru balik mengaji, Anon. Iya, Bang Ripau. Lepas nih, Bang Ripau nak kemana? Tak usahlah kau risaukan pasal aku, Bang. Taulah aku menjaga diriku. Kamu berdua tuh, yang penting masa kamu balik, hati-hati. Sudah tentu, Bang Ripau. Nah, kau juga melur, kalau kau dapat suri dojuk, kau pukul dia kepala dah. Balik-balik si Radau sentar. Saya panggil kamu datang ke sini. Tahu, Tuan Panglima. Kan Panglima anak kami ambilkan buat Tumadang tuh. Tumadang kepala otak kau. Kan Panglima suka sangat makan buat Tumadang tuh. Bukanlah bongok. Pakailah otak kau. Kau ingat makan saya. Itu Tuan Residen maukan kita selesaikan masalah dengan si pemberontak itu. Selagi si Ripau tidak mati, kita mempunyai masalah sepanjang zaman. Aduh, Ripau tuh bukan calang-calang orangnya. Dia mempunyai kekuatan, kemulihan, tenaga yang luar biasa. Aduh, betul Panglima. Ripau ada ilmu yang tinggi. Cis, Ripau ada Ripau lagi. Bahasa apa yang Panglima cakap tadi tuh? Kau diam. Saya sendiri pun tidak tahu apa yang saya cakap. Beri apa tindakan kita? Cari sampai dapat. Baik, Tuan Panglima. Thank you.
Dahulu digenap sehingga ke anak cucu.